kamu dari tadi. Ya udah ntar aku ceritain di dalam ya. Aku capek banget. Wah, ngapain juga malam-malam ke rumah janda? Ayo. Gua harus laporin Bang Budi nih. Awas aja tuh. Bang, kamu gak tidur? Kamu duluan aja deh. Ya udah, kalau gitu aku tidur duluan ya. Aku ngantuk banget nungguin kamu lama dari tadi. Iya. Pakailah sihir kamu itu kepada perempuan yang kamu sukai. Pasti
pasti dia akan tunduk dan jadi budak. Jangan biarkan lepas. Bagi bengong. Papa, Ma. Kamu kalau di butik juga bengong kayak gini ya? Pantesan aja butik sepi. Kamu harus ingat loh ya, investasi uang Mama itu banyak sekali buat butik. Ngerti kamu? Iya, Ma, ngerti kok. Iya, Ma, iya, Ma. Tuh, buka pintunya. Nanti Mama marah. Aku mau ketemu sama kamu. Mas, lebih baik kamu pulang sekarang, Mas. Nanti ketahuan Mama, kamu diusir lagi, Mas. Tidak, Indah. Aku harus ketemu Mama kamu. Ya. Siapa, Indah? Bukan siapa-siapa kok, Ma. Loh, kok tadi Mama dengar ada yang ketuk pintu? Masa bukan siapa-siapa? Pasti ada yang ketuk. Bukan cuma Indah, Tante juga.